lagi dengan saya Kang Ito. Udah lama banget nggak bikin konten, nggak ngevlog karena kemarin sempat sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Hari ini saya mau ke arah Cibubur. Kita akan ke kolam Blumbang. Blumbang itu ada dua kolam, Galapung dan Galatama. Karena kebetulan hari ini saya mau ke Galatamanya untuk sekedar refresh, olahraga kecil-kecilan setelah sembuh dari sakit. Saya ditemenin sama sepir saya. Ikutin terus keseruan kita hari ini. Gimana keseruan kita untuk mancing Galatama di kolam Blumbang? Ini umpannya pakai ini ya, pakai sagu esen, pakai sagu dan telekom. Nah, ini cara pasangnya agak beda dengan umpan putih ya, ya betul. Cara pasangnya agak beda dengan umpan harian. Ya. Gimana keseruannya nanti kita lihat di lapak, muka-muka ikan makan ya. Makasih pasti ya. Pasti makan. Ya. Yang itu juara. Ya, ini pasti Kak Ito kayaknya nih. Iya. Kalau ini pakai dua mata kail. Dua mata kail kalau ini. Ya, beda sama Cibubur. Kalau Cibubur biasa 3. Iya, betul. Pakai sama. Ya. Ya, kita ikutin ya. Iya.
Sesi kedua kita buka dua lapak. Dapatnya sebelahan. Erwin. Dapatnya lapak 50-51. Sebelah-sebelahan ledek-ledekan aja. Sementara ikan terbesar baru 735 kita dapat. Tapi yang induknya udah gede-gede. Ya lumayan, lapak pojok tapi belum ada yang gede banget. Kita cari terus sampai ketemu ya. Itu berapa kilo itu? Paling 4 kilo pak. Ya, cari yang gede dong. Loh, kenapa dilepas? Ya udah ada 9, udah kelar. Di 1 menit terakhir kita dapat ikan induk 945, masuk induk kedua. Totalnya kita dapat total induk terbanyak 7 ekor. Kita lihat amplopnya nanti. Ya sudah berakhir, sekarang udah kelar, sudah malam jam 9. Kita main 2 sesi. Sesi pertama lumayan strike, lumayan banyak. Induk kita kalah 1 ekor totalnya. Di sesi kedua ini hasilnya, kita dapat amplop induk kedua dan total induk terbanyak. Lumayan pegel, kita di menit terakhir kita strike 9,45 kilo. Aduh, lumayan pegel tangan, tapi ya cukup punya hiburan lah hari ini, bisa terhibur. Ikutin terus kegiatan mancing kita. Kebetulan hari ini saya mancing Galatama di kolam Blumbang Cibubur. Ya tiket murah meriah, namun untuk hiburan aja. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, serta komen silahkan, supaya tidak ketinggalan di cerita-cerita menarik tentang mancing kita. Kini-kini sudah agak lama nggak ada konten, ini kita buat hari ini khusus Galatama, jadi biar agak bervariasi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Silahkan komen untuk pertanyaan dan sebagainya mengenai Galatama. Jari dan jempol tangan digoyang, mari kita gaspol berangkatin empang. Jari dan jempol tangan digoyang, umpannya nampol menuhin korang. Lempar di sini, lempar di sana sini ikannya pada ngumpul. Narik di sini, narik di sana, joran melengkung di ketan. Ahoy! Jari dan jempol tangan digoyang, pakai umpan jempol lo pasti senang. Umpan jempol emang nampol. Pol.